السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah yang selalu melimpahkan segala nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua sehingga segala roda kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan. Dan Dia meminta kepada kita agar selalu mengulangi kalimat ini sebagai tanda terima kasih kepadanya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan dijadikan ibadah untuk kita serta dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar pula kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita dalam kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Dan kita masuk ke halaman 70 sekarang. Adab menghadiri orang mati dan mentalkin mayit. Adab adalah tata krama, ya. Tata krama atau bahasa lainnya juga kemasan dalam sebuah pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya atau kemasan dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bisa dua makna masalah adab, ya. Bisa tata krama, kita santun, baik, segala macam itu bisa berarti adab. Bisa juga adab itu berarti seseorang itu melakukan atau mengemas dengan baik perintah yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan atau dia mengemas agar maksiat atau dosa yang dilarang dia bisa tinggalkan. Ini pernah saya berikan contoh itu pada saat kita masih membahas bulughul maram dulu. Kalau misalnya ada orang bangun sholat malam, dia bangun kemudian dia sholat dalam kondisi dia tinggal wudhu sholat saja, itu ada pahala sholat malamnya. Tapi beda dengan keadaan orang yang bangun dia mandi dulu, ya. Kemudian dia pakai baju yang bersih, sejadahnya mukenahnya dikasih dengan wangi-wangian. Dia niat memang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya adabnya. Dia mengemas ibadah itu. Sedekah, begitu ada orang miskin minta, dia korek kantongnya yang keluar berapa dikeluarin. Dapat pahala iya, tapi beda dengan orang yang beradab. Adabnya adalah dia mencari, memang dia mengkhususkan uang yang baru, ya, di dompetnya misalnya atau di kantong sisi kanannya khusus untuk sedekah. Orang ada yang minta atau tidak ada yang minta, dia sudah siapin. Jadi kapan ada fakir miskin dia tinggal kasih. Maka ini dia mengemasnya. Begitu pula pada saat haji dan umroh misalnya. Beda orang yang sibuk mencari travel mana yang paling murah, ya, yang penting berangkat saja, ya, dengan orang yang memang mau mengemas ibadahnya. Karena yang kita keluarin duit itu sebenarnya sedekah untuk ibadah, ini bukan untuk foya-foya. Jadi bukan mubazir, malah baik kalau kita cari hotel yang bagus, transportasi yang bagus, nyaman supaya ibadahnya maksimal, gitu kan. Jadi kalau memang kita bisa satu kamar sendiri, ya satu kamar sendiri atau satu kamar cuma dengan pasangan kita, kenapa enggak? Daripada mau ke masjid antri di kamar mandinya, akhirnya telat takbiratul ihram, ya. Atau misalnya ada saja, gitu. Kecuali orang tidak mampu, lain. Tapi kalau orang ada kemampuan, jangan. Dan subhanallah, orang akan mendapatkan sesuai dengan tanda kutip, ya, orderan dia kepada Allah. Dia minta yang terbaik, Allah kasih yang terbaik. Jadi jangan sampai kita salah dalam masalah-masalah seperti ini, ya. Pernah ada sahabat kena penyakit stroke. Seluruh badannya enggak bisa bergerak kecuali wajahnya yang tidak kena penyakit itu. Dan agak unik gitu, tangannya sampai ya kaku, kakinya. Akhirnya Nabi SAW waktu menjenguk dia lagi sakit bertanya, waktu lihat dia, doa apa yang kau ucapkan ini kepada Allah? Dia bilang, saya bilang ya Rasulullah, ya Allah kalau seandainya ada hukuman yang akan menimpa saya di akhirat karena dosa saya, segerakan di dunia. Dia minta azab akhirat dimajukan. Apa kata Nabi SAW? Subhanallah, Maha Suci Allah. Kenapa kau tidak minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat? Kenapa kau tidak bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Jangan minta azab. Minta Allah berikan keselamatan.
Nabi Yusuf alaihissalam juga begitu. Pada saat beliau terkenal dengan ketampanannya diganggu oleh ibu angkatnya sendiri, akhirnya diajak berzina. Nabi Yusuf lari terus karena di dalam kamar dikunci. Akhirnya si orang ini, si putri ini atau ratu ini, karena dia penasaran, dia kejar terus, ditarik baju Nabi Yusuf dari belakang sampai sobek. Karena Nabi Yusuf nolak terus. Akhirnya Nabi Yusuf AS lari ke depan pintu kamar, pas dibuka ada suaminya, si raja. Maka yang terjadi, si perempuan ini langsung mengatakan, apa hukumannya laki-laki mau ganggu istrimu? Kata Yusuf AS, dia mengajak saya ini, bukan saya. Maka hakim pun, raja pun memanggil hakim kerajaan. Coba hakimi keduanya ini. Ditanya Yusuf, kenapa Yusuf? Saya diajak oleh ibu ini berzina, saya nolak. Ditanya ratu tersebut, kata dia, yang di dalam kamar siapa? Kan dia, ini kamar saya. Berarti dia yang ajak sebenarnya. Maka hakimnya mengatakan, coba kita lihat bajunya Yusuf. Kalau sobek dari depan, berarti memang Yusuf yang jahat nih. Dia mau memerkosa, tapi si perempuan membela diri. Tapi kalau sobek dari belakang, berarti yang jahat si perempuan ini, ratu ini. Waktu dilihat bajunya Yusuf robek dari belakang. Tapi subhanallah, dia bisa mengemas dengan suaminya kalau dia tidak salah. Yang jelas, tersebar berita satu Mesir kalau si ratu tergila-gila dengan anak angkatnya sendiri. Untuk menghilangkan fitnah itu, ratu ini pun menyebarkan informasi satu Mesir. Semua perempuan boleh datang. Silakan datang. Undangan khusus dari ratu. Orang datang. Diundang ke istana. Banyak orang yang datang, disiapin apel sama pisau. Pisaunya tajam. Begitu sudah hadir semuanya, kata ratunya, silakan nikmati apelnya. Waktu mereka lagi pegang apel untuk motong, maka Yusuf disuruh keluar. Lewat dari Yusuf di depan orang-orang ini. Saking tampannya, Yusuf alaihissalam sampai-sampai perempuan-perempuannya tidak tahu mana apel, mana tangan. Ya. Dalam surah Yusuf dikatakan begitu oleh Allah. Faqatta'na aydiyahun. Maka mereka memotong tangan-tangan mereka. Laki-laki sekarang mau lewat 70 kali pun tidak bakal ada perempuan potong tangan. Tapi ini subhanallah, lewat sekali potong tangan. Dan mereka sadar kalau tangannya sudah dipotong, darahnya keluar. Bukan pada saat ngiris ya. Jadi darahnya keluar pun dia tidak sadar. Mereka tidak sadar. Semuanya serentak. Nanti Yusuf berdiri di sebelah ratu, baru mereka sadar. Kalau tangannya terputus, ya, tangannya luka, berdarah. Maka kata si ratunya, sudah lihat? Kalian baru lihat berapa menit saja sudah gini. Saya tiap hari lihat manusia ini. Bagaimana enggak tergoda gitu. Si ratu terus jalankan misinya, dia mengatakan, kalau Yusuf tidak mau zina dengan saya, maka saya akan penjarakan dia. Apa kata Yusuf AS? Langsung berdoa waktu itu, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada yang mereka ajak zina itu. Maka yang terjadi pada saat itu, Yusuf pun dipenjara. Sekian tahun tidak keluar-keluar. Jibril datang, lalu Yusuf tanya, hey Jibril, kenapa Allah biarkan saya lama-lama dipenjara? Kata Jibril AS, Tuhanmu menjawab, karena kamunya yang minta penjara. Kau kan minta penjara lebih suka, gitu kan? Kalau kau minta keselamatan, Allah kasih keselamatan. Tapi permintaanmu begitu, artinya jangan minta yang salah ya. Jadi adab itu bisa masuk dalam kemasan yang baik dalam ibadah atau kemasan yang baik dalam meninggalkan dosa. Baik, menghadiri orang mati, ini adalah umum, siapapun yang datang ke orang yang sedang menghadapi kematian atau orang yang sudah meninggal sebelum pemakaman. Dan mentalkin. Dan talqin artinya mengucapkan la ilaha illallah di kuping calon jenazah sebelum meninggal tentunya. Bukan setelah meninggal, tapi sebelum meninggal agar dia bisa mengulanginya dan mendapatkan keutamaan hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimat yang dia ucapkan sebelum meninggal la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Itu makna judul kita. Kita akan masuk ke tulisan yang ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan adab menghadiri orang mati, mentalkin mayit. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah
orang yang akan mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Tentu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 919. Sebagaimana ada ditulis di footnote di situ ya. Jadi perhatikan di sini yang dimaksudkan adalah ajarkan atau ajari ya, orang yang akan mati. Nah, ada sebagian orang salah faham dengan hadis ini. Dia pikir ucapkan la ilaha illallah kepada orang mati kalian. Makanya dibacalah la ilaha illallah setelah orang itu mati. Padahal sebenarnya perintah Nabi SAW menjelang mati ya, supaya dia bisa mengulanginya. Dari Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Zaid bin Aslam, dia berkata, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila ada orang meninggal, maka ajarilah dia mengucapkan la ilaha illallah. Tentu yang diajari berarti orang masih hidup ya, sebelum meninggal, supaya dia bisa ucapkan itu akhir kalimatnya. Pandu dia, karena biasa orang kalau mau meninggal lidahnya kaku ya, kadang-kadang dalam kondisi setengah sadar ya. Karena sesungguhnya tidak seorang pun yang di akhir hidupnya atau diakhiri hidupnya dengan kalimat itu kecuali ketika dia mati, melainkan kalimat itu akan menjadi bekalnya menuju ke surga. Hadis ini dinilai lemah oleh sebagian ulama hadis, namun dia semakna dengan hadis yang sahih sebelumnya. Dan kalau hadis lemah semakna dengan hadis yang lebih kuat, hasan atau sahih, berarti bisa dipakai. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyeru, saksikanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, ajari mereka dan ingatkan supaya mengucapkan la ilaha illallah, karena sesungguhnya mereka melihat apa-apa yang tidak kalian lihat. Maksudnya dia melihat malaikat, maka harus dipandu. Khawatirnya nanti kalau dia kaget melihat lalu dia tidak sempat mengucapkan, maka pandulah dia, ucapkan terus ya. Pokoknya kita kalau sudah melihat seseorang yang masuk rumah sakit kelihatannya parah ya, atau sering pingsan bangun, maka ucapkan ini. Kita pun sendiri kalau kita lagi sendirian dan kita merasa kita sakit, khawatir meninggal, selalu ucapkan la ilaha illallah gitu kan. Kalau kita masih Allah berikan umur, masih hidup lagi, enggak ada masalah, dapat pahalanya gitu kan. Abu Nuaim juga menyebutkan sebuah hadis dari Makhul dari Ismail bin Iyash dari Abu Muadz Utbah bin Hamid dari Makhul dari Wasilah bin Al-Asqa ya, dari Nabi SAW, saksikanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian, ajari mereka mengucapkan la ilaha illallah dan beri mereka kabar gembira tentang surga, karena orang yang bijak sekalipun akan bingung pada saat menghadapi maut itu. Walaupun dia cerdas, dia bijak, dia butuh dipandu. Oh ini ulama, enggak usah dipandu deh. Enggak. Tetap sama. Tetap pandu. Kalau Nabi SAW perintahkan sahabat, untuk sahabat mengucapkannya kepada sahabat yang lain yang sudah ibadah bersama Nabi SAW, apalagi kita gitu ya. Dan sesungguhnya syaitan amat dekat dengan manusia pada saat itu. Dia selalu bisik-bisikkan. Karena dia tahu orang ini sudah terakhir hidupnya. Disuruh ucapkan kalimat kufur, dibisikkan dalam hati. Apalagi bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwasanya Allah tidak akan ampuni. Apalah bisikan-bisikan syaitan pada saat itu, semua harus ditepis, dan itu tertepis dengan la ilaha illallah. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, kata Nabi SAW, sesungguhnya melihat malaikat maut adalah lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, tidak ada nyawa seorang pun keluar dari dunia ini sebelum tiap-tiap otot tubuhnya merasakan sakit karena upaya malaikat mencabutnya. Hadis ini dinilai gharib ya, atau dia masih dianggap asing oleh sebagian ulama hadis melalui Jarul Makhul, dan kami hanya mencatatnya dari periwayatan Ismail. Bisa dilihat tentunya di situ ada penjelasan kalau hadis ini disebutkan oleh Abu Nuaim dalam musnad beliau. Baik, itu kurang lebih pembukaan dari ini sampai kalau Imam Qurtubi. Beliau masuk ke masalah substansialnya. Hukum dan cara mentalkim atau mentalkin. Para ulama kita mengatakan bahwa mengajari orang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat tauhid ini
merupakan sunnah maksurah atau sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kebiasaan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin. Tujuan hal itu agar akhir perkataan yang diucapkan si mayit adalah la ilaha illallah. Dengan demikian diharapkan hidupnya berakhir dengan kebahagiaan dan termasuk golongan yang tercakup dalam keumuman sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan dinyatakan sahih oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Ini tentu disebutkan di nomor 6479 oleh Abu Dawud. Tentu hadis ini, ya, Bapak Ibu sekalian, adalah hadis yang sangat mulia dan ulama sedikit punya perkataan atau hubungkan dengan masalah ini. Yang pertama pendapat adalah siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah seperti letter-letter hadis ini, walaupun dia ahli maksiat atau ada kekurangan-kekurangan, tapi dia sempat ucapkan di akhir hidupnya kalimat ini, ditutup ya, dengan akhir kalimatnya ini, maka tetap janji Nabi SAW sampai padanya, dia akan masuk surga. Ya. Makna yang lain adalah, sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud dengan dia pasti masuk surga, dilihat kondisinya, kalau dia tidak ada dosa, maka dia masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dia ahli maksiat, ini pendapat yang kedua, maka tetap dia masuk surga tapi setelah pembersihan dosanya. Jadi bukan berarti orang ucapkan la ilaha illallah kemudian pasti masuk surga tanpa hisab. Ini menurut pendapat yang kedua, dan Allahu a'lam, pendapat yang lebih dekat yang dipilih oleh jumhur ulama adalah pendapat yang kedua. Artinya kalau dia ucapkan akhir kalimatnya la ilaha illallah, berarti dia menepis semua perbuatan-perbuatan kufur yang pernah dia lakukan. Dia ucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya. Kalau masih ada dosanya, dia akan dihukum dengan dosa itu atau ditimbang dulu, ditimbangkan amal hari kiamat, kemudian dia kalau lebih berat dosanya masuk neraka, tapi akhirnya masuk surga. Tapi akhirnya masuk surga. Ini perlu kita rincikan karena ada sebagian orang memahami hadis ini adalah kalau seandainya orang ucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga tanpa hisab, gak ada lagi timbangan amalnya. Ini keliru ini ya. Harusnya difahami masalah ini. Ini pendapat pertama sebagian kecil di antara ulama yang mengatakan itu, dan pendapat yang kedua lebih dominan dipilih oleh jumhur ulama. Kata beliau di sini, setelah memaparkan hadis tadi, lain dari itu orang yang akan meninggal tersebut dapat mengingat. Jadi selain mendapatkan maksudnya keutamaan surga, selain daripada itu, orang yang akan meninggal tersebut dapat mengingat bagaimana cara mengusir syaitan. Karena saat itu syaitan datang untuk merusak akidahnya, sebagaimana akan diterangkan nanti. Jadi ada hadis yang lain begini bunyinya. Kata Nabi, kata para sahabat, jadi sahabat duduk satu sama yang lain terus ngobrol-ngobrol, Nabi SAW keluar. Lalu kata Nabi SAW, apa yang sedang kalian fikirkan? Maka mereka pun terdiam, lalu Nabi SAW mengatakan, syaitan bisa datang ke diri kalian lalu berkata, ya, siapa yang menciptakan kamu? Lalu kemudian kalau kamu jawab Allah, maka dia akan tanya, lalu siapa yang ciptakan Allah? Kalau itu ada, sehingga membuatmu bimbang, ucapkanlah la ilaha illallah. Riwayat lain, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Berarti memang kalau kita tergoda dengan syaitan, ingin berbuat dosa misalnya, apalagi perbuatan-perbuatan kekufuran, maka kalimat la ilaha illallah ini menepisnya. Baik itu semasa kita hidup ataupun kita sudah prosesi meninggal dunia. Selanjutnya kata beliau, apabila orang yang akan mati itu sudah dapat mengucapkan kalimat tauhid sekali saja, maka tidak usah diulangi, cukuplah. Kalau misalnya kita ucapkan di kupingnya, lalu dia bilang, la ilaha illallah, ya sudah. Ya, itu sudah cukup sebenarnya, menurut Imam Qurtubi begitu. Supaya dia tidak gelisah atau mengeluh. Para ulama memang tidak suka memperbanyak talqin dan mengulangnya berkali-kali. Apabila orang yang akan mati itu telah menerima pengajaran tersebut atau telah memahaminya. Abdullah bin Mubarak,
ini ditulis ini Ibnu Mubarak, nama dia sebenarnya Abdullah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, misalnya ya, dia mengatakan atau dalam satu perumpamaan beliau, beliau mengucapkan, ajarilah orang yang akan mati mengucapkan la ilaha illallah, dan apabila telah mengucapkan maka biarkan dia. Jangan terus, ya, kayaknya tadi saya kurang dengar nih, disuruh ucapin lagi. Kadang-kadang juga ada orang sesak nafas, mungkin ucapan pertamanya fasih, ucapan keduanya mungkin sudah sesak nafas, belum tentu dia bisa ucapkan lagi. Jadi dibiarkan, dan ini adab yang diajarkan oleh para ulama. Abu Muhammad Abdul Haq menjelaskan, hal ini atau hal itu karena bila dipaksakan, orang yang akan mati justru gelisah dan mengeluh. Lalu syaitan menjadikannya berat untuk mengucapkan kalimat tauhid dan menyebabkan su'ul khatimah. Jadi akhirnya nanti jadi ditutup dengan hal yang jauh dari husnul khatimah. Ya. Demikian itu pula yang dianjurkan oleh Ibnu Mubarak. Kata Al-Hasan bin Isa, Ibnu Mubarak pernah berkata juga kepadaku, ajarilah aku mengucapkan syahadat dan jangan ulangi kecuali jika aku mengucapkan perkataan lain. Bilang la ilaha illallah, atau bisa dikatakan juga asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Kalau aku sudah ucapkan, kata Ibnu Mubarak, kalau aku mau meninggal nanti aku sudah ucapkan, maka jangan ulangi, cukup sekali. Kecuali bila aku mengucapkan perkataan lain, mungkin ada orang subhanallah menjelang meninggal, kita ajarkan la ilaha illallah tapi dia mengucapkan kalimat lain. Ada kejadian yang semoga tidak terjadi ya, pada kita ada kejadian-kejadian kadang-kadang dia kalau mau meninggal malah dia nyanyi-nyanyi, malah dia teriak-teriak ya. Ada adik kandung saya di Makassar menceritakan, teman dekat dia waktu kami bicara masalah kematian, dia cerita ada salah satu teman-teman dia yang kumpul-kumpul, rupanya anak ini suka minum khamer semasa dia hidup, masih muda umurnya waktu itu, ini cerita mungkin sudah 10-15 tahun yang lalu, anaknya masih 20-an tahun gitu kan. Kemudian dia waktu mau meninggal, kata teman-temannya, itu dia minta khamer. Dan minta khamer untuk disiramkan ke badannya. Tapi dalam kondisi teman-temannya mengatakan kelihatan wajahnya kayak orang yang ketakutan. Nah mungkin ini yang dimaksud dengan kegelisahan ya. Jadi dia bingung, apalagi teman-temannya mungkin waktu itu tidak ada yang faham agama untuk mengucapkan atau bantu dia la ilaha illallah. Maka akhirnya terjadilah sampai dia meninggal. Seperti itu teman-temannya pun mengikuti, membeli minuman keras lalu menyirami di kepalanya dan badannya. Jadi su'ul khatimah bisa jadi masalah ini. Kata beliau di sini, maksud daripada perkataan Ibnu Mubarak tadi kepada Al-Hasan Ibn Isa, salah satu muridnya atau sahabat dekatnya, ajarilah aku mengucapkan syahadat dan jangan ulangi, kecuali bila aku atau jika aku mengucapkan perkataan lain. Maksudnya adalah agar orang yang akan meninggal dunia itu mati dalam keadaan tidak ada satu apapun di dalam hatinya kecuali la ilaha illallah. Karena yang penting adalah apa yang ada dalam hati. Perbuatan hatilah yang diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang merupakan penyebab keselamatan. Adapun gerakan lidah tanpa ada landasannya di dalam hati, maka tidak berguna dan tidak dianggap adanya. Jadi kalau saya bantu nih orang tua saya mau meninggal la ilaha illallah, tapi lisannya enggak kelihatan bergerak, enggak apa-apa. Mungkin dia sudah ucapin di hatinya. Mungkin dia dengar, dia ucapin, tapi dia enggak bisa ngeluarin suara. Tapi kalau kita sudah dengar, ya sudah. Dia sudah ucapin, sekali sudah cukup. Kalau kita enggak dengar, boleh kita ulang-ulangin. Di sini dikatakan oleh penulis saya, katakan terkadang talqin bisa dilakukan dengan menyebutkan hadis di sisi seorang alim yang akan meninggal dunia. Seperti diceritakan oleh Abu Nuaim bahwa ketika Abu Zur'ah akan meninggal dunia, di sisinya ada Abu Hatim Muhammad bin Salama Al-Mundhir bin Syadzan dan sejumlah ulama lainnya. Mereka menyebutkan hadis tentang talqin, tapi kemudian mereka malu kepada Abu Zur'ah. Artinya bisa kita mengatakan la ilaha illallah, atau kita mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya, mungkin bisa menjadi motivasi buat dia mengingat hadis itu. Mula-mula mereka berkata, marilah kita saling mengingatkan hadis. Maka berkatalah Muhammad bin Salama, telah bercerita kepada kami Ad-Dahhak ibn Makhlad
dari Abu Asim, dari Abu Hamid bin Ja'far, dari Salih bin Abu Gharib, tapi dia tidak teruskan. Maksudnya dia tidak menyebutkan hadis itu, dia tidak lanjutkan. Maka berkata pula Abu Hatim, telah bercerita kepada kami Bandar dari Abu Asim, dari Abu Hamid bin Ja'far, dari Salih bin Abu Gharib, tapi tidak dia teruskan juga, sementara yang lain diam saja. Jadi ada seorang ulama namanya Abu Zur'a, mau meninggal dunia nih. Dia mau meninggal dunia. Mereka mau ucapkan la ilaha illallah kepada dia, tapi mereka bilang lebih baik kita jangan cuma katakan la ilaha illallah kepada dia, tapi kita coba menyebutkan hadis. Maka mulailah dari orang-orang yang hadir di antara ulama-ulama di sekitarnya Abu Zur'a ini menyebutkan hadis, tapi mereka tidak mampu melanjutkan hadis itu karena merasa malu dengan Abu Zur'a. Jadi mereka sudah menyebutkan sanadnya, telah diriwayatkan kepada kami dari fulan, dari fulan, dari fulan, terus dia tidak mampu lanjutkan. Ya, tadi disebutkan sebelumnya karena mereka malu dengan Abu Zur'a. Karena waktu itu Abu Zur'a, sebagian ulama mengatakan, ya memang dalam kondisi masih sadar dan dia bisa mengucapkan itu. Maka berkatalah Abu Zur'a yang sedang menghadapi kematian, meski sedang dalam keadaan nazak atau dicabut nyawanya, telah bercerita kepada kami Abu Asim dari Abu Hamid bin Ja'far, dari Salih bin Abu Gharib, dari Kathir bin Murrah al-Hadrami, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Menurut riwayat lain, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka. Sesudah itu pun Abu Zur'a menghembuskan nafasnya yang terakhir, semoga Allah merahmatinya. Jadi ternyata karena perilaku ulama-ulama di sekitarnya, karena ini juga yang mau mati seorang alim. Karena mereka menggunakan adab dan tata kerama, tahu ini ulama, kalau dia datang seperti orang awam, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, mungkin seperti tidak beradab sama dia, sementara dia orang tahu. Maka mereka menggunakan retorika lain. Kebetulan mereka ulama yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Maka dua orang temannya, teman Abu Zur'a yang ada di situ menyebutkan, kami telah mendengarkan, saya telah mendengarkan cerita dari fulan, 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 tapi dia berhenti, dia enggak bisa lanjutin. Yang kedua juga begitu, ternyata efeknya ada kepada Abu Zur'a. Abu Zur'a yang sedang menghadapi sakarat, lalu mengucapkan sanad itu juga. Saya juga pernah mendengar dari fulan, 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 tapi dia sebutkan lengkap hadisnya. Bahkan Abu Zur'a termasuk orang yang diakui perawi yang paling kuat menyebutkan hadis ini. Karena sebelum dia meninggal pun dia sudah menyebutkan riwayat dua malah, yang teman-temannya tidak menghafal riwayat yang kedua. Maka mereka mengetahui dan menukil dari Abu Zur'a di akhir hidupnya. Maka Abu Zur'a mengatakan dua riwayat, barang siapa yang akhir perkataannya la ilallah akan masuk surga. Lalu dia mengatakan dan riwayat lain, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka. Dan diriwayatkan juga dari Abdullah bin Syubruma, dia mengatakan, saya bersama Amir Syabi atau Syubi menjenguk seseorang yang sedang sakit. Kami dapati orang itu sangat menderita dan di sisinya ada seseorang yang mengajari membaca syahadat la ilaha illallah. Dia mengajarinya seperti itu banyak-banyak atau terulang-ulang. Maka Asy-Syu'bi menegurnya sambil mengatakan kasihani dia. Tiba-tiba orang sakit itu berkata, kamu ajariku atau tidak? Sesungguhnya aku tidak pernah berhenti mengucapkannya. Bahkan dia kemudian membacakan dan Allah membuat mereka selalu mengucapkan kalimat takwa dan adalah benar kalimat takwa itu dan patut ya memilikinya. Tentu ini karena di buku kita tidak ditulis ayatnya, kita buka ya. Dibuka dulu ini surah Al-Fath ayat 26. Sudah? Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على الرسول وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Tentu yang dibaca oleh orang yang mau meninggal tadi yang sedang dihadapin oleh Asy-Syu'bi ini, dia mengambil potongan ayat, tidak semuanya dibaca. Tapi kita baca lengkap ayatnya. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah, kesombongan jahiliyah maksudnya menolak kalimat la ilaha illallah, tidak mau beriman.
ada orang-orang kafir Quraisy tidak mau beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, maksudnya kalimat la ilaha illallah tertanam dalam hati mereka, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, karena mereka sudah mengucapkan, mereka sudah mengimani, maka layak mereka mengucapkan di akhir hidup mereka, dan adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini tentu tambahan ilmu informasi kepada kita. Kalau ternyata ada ayat Al-Quran memang yang menjanjikan setiap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya tidak merusaknya, merusak dengan kufur, dengan syirik, dengan munafik, ya ini dia tidak rusak itu, maka Allah akan menjadikan dia memang memiliki kalimat itu di akhir hidupnya. Semasa hidup dia bisa amalkan, suatu saat dia meninggal dia akan mengucapkan. Maka orang yang tadi dihadapi oleh Syu'bi ini, rupanya dia lagi tegang menghadapi kematian, orang di sebelahnya ucapin terus la ilaha illallah. Maka waktu Syu'bi mengatakan kepada orang yang mengucapkan itu, kasihani dia, jangan terus kamu rongrong seperti itu. Maka ternyata orang yang lagi sakarat itu malah mengingatkan juga orang yang di sebelahnya tadi yang lagi mengucapkan banyak. Dia bilang, saya sudah mengucapkan dan selalu terngiang-ngiang di benak saya ayat Al-Quran dibacalah tadi surah Al-Fatihah ayat 26. Jadi orang yang hadapi sakarat ini menyebutkan, artinya kalimat ini ada pada saya karena Allah sudah menjanjikan dalam ayat Al-Quran. Ketika Al-Junaid, salah satu ulama juga, akan meninggal, seseorang berkata kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Al-Junaid menjawab, aku tidak pernah melupakannya, aku selalu menyebutnya. Jadi tidak semua juga orang dianggap dia tidak bisa mengucapkan, ya, tapi mungkin bisa diingatkan sekali dua kali kalau dia sudah ucapkan atau dia memberikan isyarat, ya sudah. Ya. Saya katakan maksudnya pada penulis, dari penulis, bagaimanapun orang yang akan mati harus diajari dan diingatkan mengucapkan syahadat meskipun dia sangat sadar, artinya coba diucapkan. Karena Abu Nuaim Al-Hafid pun ya, menyebutkan sebuah hadis dari Makhul dari Wasila bin Al-Asqa dari Nabi SAW, saksikanlah orang-orang yang akan meninggal dunia dan ajari mereka mengucapkan la ilaha illallah dan beri dia kabar gembira tentang surga, artinya dengan kau ucapkan kalimat itu kamu akan masuk surga. Karena orang laki-laki dan perempuan yang bijak sekalipun akan bingung ketika menghadapi kematian, dan sungguhnya syaitan akan sangat, sangat dekat atau amat dekat dengan manusia pada saat itu. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut itu lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, takkan keluar nyawa seorang pun dari dunia ini sebelum setiap anggota tubuhnya merasakan sakit atas upaya malaikat mencabutnya. Ini sudah kita sebutkan tadi riwayatnya, ya. Hadis ini tentu sudah disebutkan sebelumnya riwayatnya. Riwayat yang selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat maut datang kepada seseorang laki-laki. Nabi melanjutkan, lalu malaikat maut itu memeriksa ke dalam hati orang itu, maka tidak dia temukan apa-apa di sana. Lalu dia buka kedua rahang orang itu, maka dia dapati lidahnya menempel pada langit-langit mulutnya. Rupanya orang itu sedang mengucapkan la ilaha illallah, maka diampunilah dia berkat kalimat ikhlas itu. Tentu hadis ini sama dengan penilaian sebagian ulama tentang kelemahannya, ya. Tapi karena dia masuk dalam kategori dukungan terhadap atau tidak bentrok dengan hadis yang lebih kuat, maka At-Tabarani meriwayatkannya dan dia mengatakan hadis ini dipakai oleh para ulama dalam bab-bab surga. Ya, dalam bab-bab surga. Oleh karena itu, hadis ini boleh dijadikan sebagai rujukan tentunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau memudahkan seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka malaikat pun bisa mengetahui itu dari lidahnya. Allahu a'lam bagaimana prosesnya itu, kuasa Allah. Tapi kalau kita simpulkan adalah pengucapan la ilaha illallah sangat dianjurkan bagi orang yang mau meninggal, baik dari dia sendiri atau orang yang di sekitarnya mengamalkan, ya, atau membantunya, mengajarinya, menyebutkannya. Dan sudah kita katakan juga tadi, kalau dia sudah ucapkan sekali maka sudah cukup. Baik, kita masuk ke adab-adab lainnya saat menghadiri orang mati.
Pada bab ini diterangkan larangan bercanda atas siapapun yang menghadiri orang yang akan meninggal dunia, dan dianjurkan supaya berkata yang baik-baik. Begitu pula diterangkan tata cara mendoakan si mayit apabila dia benar-benar telah meninggal, dan cara memejamkan matanya. Dimulai dari doa dan perkataan di sisi mayit. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang mau meninggal, apa yang harus kita ucapkan? Jangan bercanda lagi. Walaupun orang itu dasarnya humoris misalnya. Bukan berarti dia harus diajak bercanda pada saat itu. Bukan lagi saatnya gitu. Muslim atau Imam Muslim maksudnya telah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian semua menjenguk orang sakit ya, atau orang yang menikmati ya, maka berkata-katalah yang baik-baik atau ucapkan yang baik-baik, karena sungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian katakan. Jadi enggak boleh kita ucapkan yang buruk-buruk, tapi yang baik ya, pada saat itu. Semoga Allah sembuhkan, semoga Allah bersihkan dosamu, semoga Allah maafkan ya. Kita mengucapkan yang baik-baik. Masih perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang mulia, maka setelah Abu Salamah meninggal dunia, saya datang menemui Nabi SAW. Lalu saya katakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal." Maka beliau pun mengucapkan pada saat itu dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Allahumma gfir li walahu wa aqibni minhu uqba hasana." Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Ini termasuk doa ya. Sebenarnya doa ini diucapkan Nabi SAW karena Abu Salamah sahabat dekatnya. Tapi kata para ulama, ini boleh diucapkan kepada siapapun yang kebetulan kita hadir di situ. Dan di sini juga kita ambil pelajaran bolehnya kita kalau mendoakan orang lain melibatkan diri kita. Misal seperti di sini, Nabi SAW mengatakan orang Abu Salamah meninggal. Kalau secara rasional bisa saja dikatakan ampunilah dia, gitu kan. Tapi Nabi SAW mengatakan ampunilah aku dan dia. Seperti juga kita kalau doakan orang tua kita, Rabbi, Rabbi gfir li wali walidayya. Kan sebenarnya bisa kita katakan Rabbi gfir li wali walidayya, gitu kan. Tapi dilibatkan diri kita supaya Allah SWT memberikan sepak buat kita, gitu. Sama juga biasa pemateri kalau Bapak Ibu mendengarkan ada yang mengatakan rahimani wa rahimakumullah. Itu boleh saja. Tidak ada yang salah di situ, gitu kan. Ummu Salamah berkata, dan yang makna di sini berilah aku ganti yang lebih baik, maksudnya berilah aku sahabat yang lebih baik daripada dia. Nah, aku kehilangan. Kalau suami, berarti suami lebih baik, istri-istri lebih baik. Seperti itulah makna daripada doa ini. Ummu Salamah melanjutkan riwayatnya, maka saya pun mengucapkan doa itu dan ternyata Allah memberi ganti kepadaku orang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah praktekin ini pada saat suaminya meninggal, "Ya Allah, ampunilah aku dan dia dan gantikanlah aku yang lebih baik darinya." Ternyata betul datang lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Yang jelas-jelas lebih baik daripada Abu Salamah, karena ini adalah utusan Allah subhanahu wa taala. Dan dari Ummu Salamah pula, tentu itu hadis riwayat Muslim nomor 919 ya. Dari Ummu Salamah pula radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW menemui Abu Salamah. Waktu itu matanya tampak terbuka waktu meninggal. Maka beliau pun memejamkannya, menutup dengan kedua telapak tangannya atau jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya apabila ruh itu dicabut, ia diikuti oleh mata." Jadi kalau ruh kita dicabut, maka mata kita mengikutinya. Itulah akhir yang dilihat oleh orang tersebut. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka terdengarlah suara gaduh dari beberapa orang keluarga Abu Salamah. Maksudnya mereka menangis ya. Sehingga beliau bersabda, "Jangan kalian mendoakan sesama diri kalian kecuali yang baik-baik, karena para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian katakan." Jadi pada saat itu karena malaikat ada ya, orang kalau mati kan ada malaikat pencabut ruh, ada malaikat rahmah, kasih sayang, yang membawa kain kafan dari surga. Kalau orang buruk ada malaikat azab. Maka masih ada malaikat di lokasi itu kalau orang baru meninggal. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan ucapkan kecuali kebaikan. Daripada kita nangis-nangis, teriak-teriak, lalu ucapin kalimat tidak benar. Misal, "Ya Allah, kenapa dia yang mati bukan saya?" Enggak usah. "Ya Allah, maafkan aku dan dia. Tadi ajaran Nabi SAW dan gantikan aku lebih baik darinya."
Maka itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Subbahasan yang lain adalah orang yang dianjurkan menghadiri orang mati. Para ulama kita memberi penjelasan bahwa sabda Nabi SAW, apabila kalian menjenguk orang sakit atau orang mati, maka berkatalah yang baik-baik, adalah suruan bersifat anjuran dan pengajaran tentang apa yang patut diucapkan di sisi orang sakit dan mayit atau mayit. Di samping itu, merupakan pemberitahuan bahwa para malaikat mengamini doa orang-orang yang hadir di sana. Dan ini juga, teman-teman sekalian, kenapa kita mengalami proses sakit? Tidak ada orang di antara kita tidak pernah sakit, kan gitu. Sakit itu peringatan, kata para ulama, kalau kita ini lemah sebagai manusia, toh buktinya kita pada saat demam, rematik, atau apalah, flu berat, sakit kepala, kita enggak bisa buat apa-apa. Kita cuma bisa minum obat dan menunggu, gitu kan. Itu menunjukkan kelemahan kita, dan itu adalah tahap peringatan prosesi kematian. Kalau kamu akan lemah loh ini, dan bisa mati, gitu. Seperti itulah. Maka setiap orang di antara kita kalau sakit, itu mestinya dia jadikan sebagai bahan muhasabah. Ada orang subhanallah sakit tetap buat dosa. Mungkin dia tidak keluar dari rumahnya, tapi dia buat dosa di HP-nya misalnya. Ya. Dia buat dosa dengan pandangan matanya, dengan tontonan-tontonan. Bukan dijadikan sebagai bahan muhasabah. Masuk rumah sakit malah sibuk dengan nonton sinetronnya. Malah sibuk dengan film-filmnya. Bukannya pada saat itu justru jadikan bahan muhasabah. Dengarkan ceramah, dengarkan tilawah Al-Quran, membuat kita sadar, mestinya begitu, karena itu sakit lebih dekat kepada mati daripada orang sehat, kan? Umumnya begitu, maka kita harus jadikan pelajaran. Jangan malah buka pintu dosa di saat itu, mestinya. Dan bagi orang yang menjenguk, itu punya keutamaan, dan dia bisa ambil pelajaran juga. Dia bisa mengetahui nikmatnya sehat, dia bisa juga menyadari, oh saya pun bisa meninggal setiap saat, seperti orang ini meninggal, kalau orang yang dijenguk itu meninggal dunia. Dan Nabi SAW memberikan keutamaan, sebagaimana sabda beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai menjenguk saudaranya Muslim yang sedang sakit atau seseorang yang sedang sakit, maka dia seperti sedang berjalan di taman-taman surga dan memetik buah-buahnya sampai dia kembali. Dalam riwayat lain dikatakan ada 70 ribu malaikat yang Allah utus untuk memohon ampun dan rahmat sampai dia keluar dari tempat orang yang sakit atau orang yang dijenguk tadi. Oleh karena itu kata beliau, para ulama menganjurkan agar seseorang yang menghembuskan nafasnya yang terakhir hendaklah dihadiri oleh orang-orang saleh. Jadi Bapak Ibu tulis wasiat itu. Kalau saya sakit keras, bantu saya ucapkan la ilaha illallah. Dan jangan suruh saya ulangi kalau sudah saya ucapkan. Hadirkan fulan, si fulan, minta tolong datang gitu. Mungkin dengan doa-doa mereka malah kita bisa selamat. Allahu a'lam. Tidak tahu. Kalau mereka bisa. Dan itu pentingnya kita juga membentuk keluarga yang saleh. Anak-anak kita kader yang baik supaya mereka yang hadir pada saat di tempat di saat kita mau meninggal dunia kan. Dikatakan dan oleh karena itu juga para ulama menganjurkan agar seseorang yang menghembuskan nafasnya yang terakhir hendaklah dihadiri oleh orang-orang saleh yang gemar melakukan ibadah atau kebaikan. Tujuannya agar mereka itu mengingatkannya kepada Allah, mendoakannya dan mendoakan keluarga yang ditinggalkannya. Di samping itu mereka juga akan berkata yang baik-baik. Dengan demikian berhimpunlah antara doa mereka dan ucapan amin dari para malaikat. Jadi dengan hadirnya orang-orang saleh atau salihah ini, maka secara otomatis doa mereka sudah ada, pengaminannya juga malaikat ada. Berarti kan lebih pasti diterima doanya. Sehingga kemanfaatannya meliputi si mayit, keluarganya yang sedang ditimpa kemalangan, dan orang-orang yang ditinggalkannya secara menyeluruh. Sebagian ulama juga mengambil sebuah pelajaran di sini, karena ada anjuran untuk berdoa di saat kita sedang hadiri orang yang sedang meninggal dunia atau orang sedang sakarat itu, supaya Allah mudahkan buat dia, maka dianjurkan pada saat itu, karena itu waktu mustajab doa. Di antaranya itu. Karena kan Nabi SAW mengatakan malaikat hadir dan mengaminkan. Maka kita juga libatkan doa buat diri kita. Ya, keselamatan buat kita. Ya. Tapi jangan cuma diri kita sendiri. Ini mumpung orang ini mau mati, saya doain diri saya aja. Enggak, dia juga butuh doa. Tapi kita seperti tadi, ya Allah ampuni aku dan dia. Mudahkan ya, urusannya dan urusanku misalnya. Karena itu termasuk waktu mustajab doa. Subbahasan yang lain adalah adab dan doa ketika memejamkan mata orang mati. Menurut riwayat Ibnu Majah,
dari Syayyad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartum mautakum fa'aghmidul basara, fa innal basara yatba'ur ruha, wa qulu khairan, fa innal malaikata tu'minu 'ala ma qala ahlul mayyit." Apabila kalian menghadiri orang yang telah meninggal dunia di antara kalian, maka pejamkanlah matanya, karena sungguhnya mata itu mengikuti perginya ruh. Dan berkatalah yang baik-baik, ucapkan doa-doa yang baik, karena para malaikat mengamini apa yang dikatakan oleh keluarga mayit atau orang yang hadir di sekitar itu. Dan ini disebutkan dengan hadis yang sahih oleh Ibnu Majah di nomor 492. Kemudian Al-Kharaiti Abu Bakar Muhammad bin Ja'far menyebutkan sebuah hadis dari Abu Musa Imran ibn Musa, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Ismail bin Ulayyah, dari Hisham bin Hassan, dari Hafsa bin Sirin, dari Ummu Hasan, Ummul Hasan, bahwa ketika dia berada di sisi Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka datanglah seseorang seraya berkata, "Fulan sedang menghadapi maut." Ummu Salamah menyeru, "Berangkatlah. Jika dia telah meninggal, maka ucapkan assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sejahtera atas para utusan Allah dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam." Sedangkan Al-Khariti juga mentakhrij atau mengeluarkan sebuah hadis dari Sufyan al-Thawri, dari Sulaiman al-Taymi, dari Bakr bin Abdullah al-Muzanni. Dia mengatakan, apabila kamu memejamkan mata orang mati, maka ucapkanlah bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut nama Allah dan aku melakukan ini menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu bacalah tasbih atau subhanallah. Kemudian Sufyan membacakan firman Allah dalam surah Syura, maka para malaikat bertasbih serta memuji Tuhan mereka. Jadi malaikat-malaikat karena hadir di situ, ada dua riwayat di sini yang diangkat oleh Imam Qurtubi. Yang pertama, kalau dia sudah meninggal tidak sempat kita ucapkan la ilaha illallah pun, kita mengatakan assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya kita mengucapkan salam kepada para malaikat itu. Ya, karena memang diyakini ada malaikat di situ. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya kami selalu memuji Allah. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan kita membaca ini, dan ini juga sunnah dibaca pada saat mayit diletakkan di liang lahatnya nanti. Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Abu Daud, memejamkan mata orang mati itu dilakukan setelah ruhnya benar-benar telah keluar. Ya, jangan sampai salah faham, orang masih sakarat ditutup matanya. Ya. Tapi memang dipastikan sudah keluar. Siapa tahu orang enggak ngerti, makanya harus dijelaskan, gitu kan? Maka dia pikir sunnah Nabi memejamkan mata orang mati, mungkin orang itu belum mati. Ya. Dipastikan betul-betul sudah mati, apalagi kalau kita sekarang lebih muda ya. Ada tim medis yang mengecek kalau di kamar di rumah sakit, oh ini sudah meninggal, ya sudah. Nah, pada saat itu kita pejamkan matanya. Tentu juga ini bagi orang yang sudah memejamkan mata. Orang kalau sudah pejam mata jangan lagi digoyang-goyangin kelopak matanya, ya. Saya telah mendengar Muhammad bin Ahmad Al-Mukri, dia berkata, saya telah mendengarkan Abu Maisarah, seorang ahli ibadah, berkata, aku telah memejamkan mata Ja'far Al-Muallim. Dia adalah orang yang tetap berakal saat menghadapi kematian. Maka saya bertemu dengannya dalam mimpiku. Dia di mana dia berkata, hal terberat yang saya rasakan adalah kamu memejamkan mataku sebelum aku benar-benar mati. Jadi ternyata dari statement ini menandakan mengganggu dia. Orang yang lagi sakarat butuh konsentrasi. Makanya kita tidak ucapkan apa-apa. Kecuali la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu saja. Enggak usah yang lain. Ya. Jangan kena dia ahli waris, kami mau bagi warisan. Jadi betul-betul cuma la ilaha illallah, tidak boleh yang lain. Termasuk kita tidak boleh berbicara apapun di situ, tidak boleh bercanda. Enggak ada lagi, ya. Kepada satu itu kita betul-betul murni kepada kalimat tauhid, ya Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas dan tentu mengamalkan isinya, ya. Semoga Allah SWT menjadikan ini semua adalah amal tambahan kita di hari kiamat nanti. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan,
semuanya diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negeri kita cinta Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai dan seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Kemudian juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah diangkat perselisihan di antara mereka. Dan semoga saja semua yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi Muslimin, bagi negara tercinta ini, semua dikembalikan tipu dayanya kepada diri mereka sendiri. Dan semoga semua pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah sehingga mereka menjalankan tugas dan amanahnya dan seluruh masyarakat mendapatkan hak-haknya. Dan semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana sebagaimana kita disatukan di dalam majlis ilmu yang mulia ini. Dan saya kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.